Selamat datang lagi di channel ya. Jadi video kita kali ini karena tadi rekaman gue udah habis. Udah lah. Lanjut lagi, guys. Let's go. Mereka baru aja menang 500 ribu dolar. Siapa ya? Anak wanita. Sampai yang mundur sekarang ada mengungkapkan dirinya. Para pejabat. Wih. Pada geger karena ukuran silver play button sekarang jadi kecil. Kayaknya itu bonusnya. Semenjak short yang berasal dari 100 ribu, kayaknya meningkat tajam. Jadi kita boleh bikin silver play akhirnya dipangkas ukurannya jadi mini. Nah, pertanyaannya ini menarik buat saya. Kenapa kalian nggak kebagian juga silver play button ini? Kalau di sana, sepertinya pada gampang banget gitu ya. Dapat juga views, dapat 100 ribu subscriber, dapat silver play button. Walaupun sekarang ini timun. Jangan lupa secara penghasilan ya, pasti beda dengan video kan panjang. Tapi kalau bisa dapat views banyak, tapi itu banyak, dapat silver play button ya, pastinya menyenangkan kan? Nah, banyak yang melakukan kesalahan di short yang bikin viewsnya akhirnya nggak kemana-mana. Begitu, jangan lakukan ini di video short. Siapkan catatanmu. Siapin, yang pertama, banyak yang salah saat bikin video short, yaitu menyamakan dengan saat bikin video panjang. Jadi begini, ada dua jenis manusia yang suka nonton jenis video. Satu video panjang, satu lagi video pendek alias short. Saya termasuk orang yang lebih suka nonton video panjang, makanya hampir tak pernah nonton video pendek. Ya, maaf ya, tapi kebanyakan di rumah lebih suka nonton video versi pendek daripada video versi panjang. Yang menurut mana nih bang? Kalau suka yang video panjang, video pendek, video pendek nih. Kalau aku biasanya nontonnya video panjang, pendek gak ada masalah. Tapi yang paling pasti aku video, gak ada video yang aku tonton misalnya. Yang enggak aja tuh. Plot twist kali. Enggak suka video masak kayak yang pendek-pendek. Nah, kedua orang ini punya alasan sendiri mengapa hanya suka salah satu aja. Alasannya apa? Karena mungkin formatnya, model storyline-nya, dan terutama value atau manfaat yang didapat. Bahkan ya kalau saya lagi yang tutorial, saat ada dua video yang pentingnya sama, saya pilih yang tugasnya panjang. Karena biasanya di detail. Maka dari itu, jangan samakan cara bikin video short dengan video panjang. Mulai dari target penontonnya, pemilihan topiknya, editingnya, storyline-nya, dan seterusnya. Saat kamu bikin video short tapi masih seperti bikin video panjang, ya enggak akan kena nonton. Karena dua jenis manusia tadi itu. Misalnya, penonton video short ini sudah terbiasa dengan adegan yang poin, cepat, dan sekarang berpikirmu harus seperti Oke, guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini.